السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala puja-puji dan syukur untuknya semata. Dialah yang mengumpulkan kita pagi hari ini di salah satu taman surga dunia, di sebaik-baik majlis, di rumahnya yang mudah-mudahan diberkahi ini, agar kita duduk bersama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta petuah dan nasihat-nasihat yang baik, barangkali mendapat tempat di hati saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lalu tumbuh menjadi amal saleh dan berbuahkan akhlak mulia. Salawat dan salam janganlah lupa, wahai saudara-saudariku, untuk senantiasa anda ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali anda menyebut namanya atau mendengarnya. Sungguh besar jasanya untuk manusia, bahkan jasa beliau jauh lebih besar dari jasa kedua ibu bapa kita. Oleh karena itu, mahabbatuhu, cinta kepada beliau, ta'atuhu dan mentaatinya, wajib melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada siapapun dari manusia. Dan ketaatan kepada beliau juga melebihi ketaatan kepada siapapun dari kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat-sahabat Ansar di malam Baiatul Aqabah yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu, utusan-utusan sahabat Ansar, aku bai'at kalian, ubayi'ukum ala an tamna'uni kama tamna'u nisa'akum wa abna'akum. Aku bai'at kalian agar kalian menjagaku, melindungiku dari mara bahaya sebagaimana kalian melindungi, menjaga anak dan istri kalian. Subhanallah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan ini? Aku bai'at kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Karena bagi seorang pria, istri dan anak-anak adalah sosok yang sangat dicintainya. Bisa jadi dia akan mengorbankan apa saja, berbuat apa saja untuk anak dan istrinya. Begitu ayah kita, mereka rela berbuat susah payah, letih, melakukan apa saja demi anak-anaknya. Nah, karena itu orang yang paling dicintai oleh seseorang, maka Rasulullah kemukakan bahwa mereka wajib melindungi, menjaga, mencintai, taat, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi itu semua. Dan ketika itu sahabat Al-Ansar yang didahului oleh sahabat Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu langsung mengulurkan tangannya, menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, wahai Rasulullah, bai'at kami atas itu semua. Kami akan menjagamu, melindungimu sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Fa nahnu abna'ul huruf warasnaha kabiran an kabir. Kami ini adalah anak-anak peperangan yang kami wariskan turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami akan jaga anda ya Rasulullah sebagaimana kami menjaga anak dan istri kami. Nah, begitu besar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupakan untuk berselawat kepada beliau. Ketika kita membuka majlis, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menutup majlis, ketika kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini adalah risalah untuk para bapak dan calon bapak, untuk kita semua. Dan juga berguna, bermanfaat bagi para saudari wanita muslimah yang juga hadir. Sehingga mereka bisa menyampaikan kepada suami-suami mereka, kepada ayah mereka. Risalah ini adalah curahan hati seorang anak yang mencintai ayahnya dan ingin kebaikan untuk ayahnya. Kita sering membahas tentang kewajiban berbakti anak kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Kita sering bercerita tentang kedurhakaan anak kepada ayah dan ibu, tetapi jarang orang yang membahas bagaimana kesalahan dan kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anak. Seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada sang anak. Padahal buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak baik dan buruknya, akhlaknya, agamanya tidak lepas dari peran orang tua. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebaikan. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dia mengikuti bagaimana orang tuanya, kemana diarahkan. Dia melihat, menyaksikan, mendengar orang tuanya. Dia akan mencontoh dan meniru. Anak-anak adalah buah dan hasil didikan dari orang tua. Ketika seorang ayah melihat anaknya tidak seperti yang dia inginkan, maka ada baiknya juga kita mengoreksi diri kita sebelum terlambat. Berapa banyak anak-anak di luar sana mengadu, mengeluh, ingin mengungkapkan isi hatinya,
kepada ayah ibunya tetapi tidak bisa. Kepada orang lain tidak ada yang mendengarnya. Maka ini barangkali mewakili suara kami para anak. Dan setiap kita juga dahulunya adalah anak. Sekalipun sekarang kita menjadi orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Suatu malam, seorang ayah pulang dari bekerja. Lalu masuk dia ke kamarnya untuk beristirahat. Dan dia dikejutkan oleh secarik kertas di atas tempat tidurnya. Yang ditulis oleh salah seorang putranya. Lalu dia buka kertas tersebut. Dan mulailah dia membaca setiap untai kata dan susunan aksara yang ada di kertas tersebut. Dengarkan dan simak wahai saudara saudariku dan petik hikmah serta ambil ibrah. Sang anak pun menulis. Ayahku yang tercinta, aku mencintaimu. Dan aku merasa memikul kewajiban terhadapmu. Wajib atasku untuk mentaatimu dan memenuhi panggilanmu. Serta mengupayakan apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan ridhamu terhadapku. Akan tetapi wahai ayah, ada beberapa perkara yang aku perhatikan pada dirimu dan aku ingin mengungkapkannya ke hadapanmu. Aku berharap engkau menerimanya dengan penuh cinta dan kasih. Nah, semua anak pasti pada dasarnya sudah difitrahkan oleh Allah untuk mencintai orang tuanya, ayahnya. Itu pasti. Kalau ada anak membenci orang tuanya, ada sebab. Ada sebab. Dulu, saya pernah duduk dengan seorang anak muda. Ayahnya rahimahullahu ta'ala adalah seorang tokoh penting di masyarakat. Di tempat kami, dikenal. Lalu dia bercerita. Waktu itu dia ungkapkan. Ayah saya adalah orang yang paling saya benci. Sekalipun saya mengagumi dia. Dia kagum kepada ayahnya. Tetapi di sisi lain dia sangat benci kepada dia. Orang yang paling dibencinya adalah ayahnya. Pasti ada sebabnya. Ketika anak membenci orang tua, pasti ada sebabnya. Karena secara fitrah, dia punya cinta kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam pada dirinya darah daging yang mengalir dan tumbuh di situ adalah dari ayah ibunya juga. Nah, anak ini mengungkapkan cintanya kepada ayahnya. Karena cintanya itulah dia merasa memiliki kewajiban kepada ayahnya untuk tunduk, patuh, taat dan berusaha untuk membuat ayahnya ridho. Ya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Berusaha membuat orang tua kita ridho. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ridho Rabb, ridho Allah itu juga tidak lepas dari ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga tidak lepas dari kemurkaan orang tua. Ridho orang tua menjadi sebab keridhoan Allah. Murka orang tua menjadi sebab kemurkaan orang tua. Maka wajib bagi kita berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Namun perlu dicatat. Bukan berarti lantas kita tidak menasihati orang tua kita. Membiarkan orang tua kita dalam kesalahan. Itu bukan mencintainya. Mendiamkan dan tidak mengingatkan ayah ibu kita yang berbuat keliru dan salah. Itu bukan berbakti kepadanya. Cinta dan bakti kita, kita ingin dia selamat dunia dan akhirat. Ini menuntut kita untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Ayahku, ini bagian yang pertama. Nasihat sang anak. Lima datanam, kenapa engkau tidur?
Kenapa engkau tidur dan tidak mengerjakan salat subuh? Engkau hidupkan jam beker, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Kenapa wahai ayah? Dunia menjadi cita-cita dan perhatian terbesarmu daripada akhirat. Apakah engkau takut terlambat untuk masuk bekerja dan tidak takut terhadap hukuman Allah karena engkau terlambat mengerjakan salat? Wahai ayah, aku mengkhawatirkanmu. Aku takut jika Allah murka kepadamu. Ketahuilah wahai ayahku, bahwa salat fajar, salat subuh adalah permulaan kebahagiaanmu ketika engkau memulai harimu. Salat subuh itu adalah pintu-pintu gerbang rezeki untukmu di hari itu. Bukankah Allah sudah berfirman wahai ayah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surah al-Isra. Sesungguhnya salat subuh itu, Qur'an al-fajri, maksudnya salat subuh, Qur'an yang dibaca dalam salat subuh, kana mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah, dalam perlindungan Allah. Tidakkah engkau wahai ayah ingin berada dalam naungan dan lindungan Allah dalam menjalani harimu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi pesan pertama sang anak kepada ayahnya. Barangkali anaknya ini sekolah di pesantren, disekolahkan oleh ayahnya. Di pesantren dia terjaga sholatnya. Pas pulang-pulang dilihatnya ayahnya lalai sholat. Kadang sebagian orang tua seperti itu. Dia ingin anaknya taat, tunduk, patuh, beragama. Tetapi dia tidak menjadikan dirinya sebagai contoh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya taat, rajin, menjaga sholat lima waktu, sholat fardu, sementara dia lalai. Sering terlambat sholat atau bahkan tidak menghadiri sholat subuh. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya bergegas, mendahulukan kewajiban atau hak Allah, sementara dia bermalas-malasan. Ketika sang anak ini berkata, wahai ayah, apakah dunia menjadi perhatian terbesarmu daripada akhirat? Kebanyakan orang tua sekarang lupa perkara ini. Baik sadar atau tidak sadar, dunia masih paling besar di hati kita, dalam kehidupan kita. Kita sering takut terlambat bekerja, terlambat masuk kantor. Tetapi kita tidak pernah merasa takut kalau terlambat sholat. Azan berkumandang, kita masih beralasan. Masjid kan dekat. Antara azan dan komat kan masih panjang. Biarlah dulu, saya akan kerjakan dahulu. Apalagi kalau masjid-masjid sunnah biasanya antara azan dan komat panjang. Semakin lalai lagi dia. Wah, kalau masjid ini santai, lama komatnya itu. Nah, nanti aja, duduk dulu. Allahu Akbar. Dan ini saya perhatikan. Memang seperti itu. Harusnya dia lebih buru-buru. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kalau sudah datang waktu sholat, mereka seolah-olah tidak kenal lagi dengan keluarga mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka. Kita masih bisa berbincang-bincang, bercerita, menghabiskan kopi, menghabiskan minum. Adzan, ya sabarlah, nanti santai. Banyak yang seperti itu. Ini kan pertanda. Kita masih mengerdilkan urusan sholat. Padahal disitulah ruh kita sesungguhnya. Kehidupan kita yang sebenarnya. Ruh kita. Nabi kita yang mulia sering berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ketika urusan dunia ini menyesak pada dirinya, arihna bisalati ya Bilal. Beri kami ketenangan, rehat ruh. Arihna. Dengan sholat wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak urusan yang menghimpitnya, yalja'u ila sholat. Maka beliau berlindung kepada sholat. Nah, kita sebagai orang tua masih sering sadar atau tidak sadar menilai atau menganggap dunia lebih besar dari akhirat. Kita khawatir anak-anak kita takut, kita khawatir dan takut anak-anak kita dihukum oleh gurunya terlambat masuk sekolah. Bahkan kita sampai murka dan marah kepada anak-anak kita jika dia lambat bangun pagi hari untuk sekolah. Bahkan terkadang kita berikan ancaman-ancaman jika dia malas-malasan pergi sekolah. Pernahkah kita
berbuat seperti itulah. Paling tidak terhadap anak-anak kita kalau dia malas-malas pergi sholat. Lalu mengatakan kepada dia, nak, cepat, jangan sampai terlambat. Nanti Allah murka kepada ayah. Apa yang akan ayah katakan kepada Allah kalau kamu terlambat terus? Tetapi ungkapan yang sama sering kita ucapkan, nak, ayo cepat berangkat sekolah. Nanti pagarnya ditutup. Nanti gurumu marah. Nanti bapak dipanggil lagi. Ya Allah, bagaimana pintu surga kalau ditutup? Bagaimana kalau Allah memanggilmu kelak di akhirat, lalu menanyakan tanggung jawabmu terhadap anakmu? Padahal Allah mengatakan, memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita sholat. Wa'amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlak, untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah di atasnya. Perintah tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini harus kita perhatikan. Jika kita ingin anak-anak kita itu berada dalam lindungan Allah, bangunkan dia salat subuh. Ajak dia salat subuh. Pergi ke masjid. Dan jadikan diri kita sebagai suri tauladan. Sehingga dia betul-betul menjadikan ibadah salat itu yang terdepan dalam kehidupannya. Sang anak melanjutkan. Ayahku, aku sangat rindu melihatmu saat engkau menghentikan rokokmu di bulan Ramadan. Tapi sekarang engkau kembali menghisap rokok. Kami merasa terganggu dan terusik oleh bau dan asap rokokmu, wahai ayah. Demi Allah, aku kasihan kepada ibuku yang merasa terusik dan terbebani melebihi kami karena bau rokok yang keluar dari mulutmu. Wahai ayah, sudah banyak orang yang sakit dan mati karena rokok. Kami mencintaimu. Kami tidak ingin bahaya menimpa dirimu. Aku harap, wahai ayah, campakkanlah rokok itu dan jangan lagi mengulanginya. Tinggalkan dia karena Allah. Allah akan gantikan untukmu yang lebih baik daripada itu. Masalah rokok, masalah yang sebagian orang masih menyepelekannya. Meremehkan, ya ini kan masalah biasa itu. Masa sepele, kenapa itu pula kita bahas? Tetapi ini curhat anak. Nasihat yang disampaikannya kepada orang tua, berapa banyak? Dia katakan, saya kasihan melihat ibu saya. Dia lebih terganggu lagi dari kami. Berapa banyak istri-istri merasa terganggu dengan rokok ini? Karena suaminya merokok. Nah, apa kata sang anak? Ibu kami lebih terganggu lagi daripada kami. Kadang aneh melihat orang merokok itu. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda masih ada yang merokok, coba besok pagi-pagi atau kapan saja, silakan. Makan siang misalnya, ambil nasi dengan lauk pauknya, pergi ke WC, jongkok dalam WC itu sambil buang air, makan. Sanggup tidak? Kalau ada orang melakukan itu, wah ini ada apa nih? Bisa-bisa dianggap lagi ada gangguan ini. Lagi sakit. Masa nasi lauk pauk sambil buang hajat, BAB dia makan. Saya yakin Anda tidak sanggup. Tapi coba kalau rokok sambil buang hajat, BAB. Banyak kan orang bisa menikmatinya. Aneh kan? Coba pakai logika kita. Kok bisa gitu? Nasi, roti, sate, apa makan yang enak-enak, yang baik-baik, yang thayyib. Kita makan sambil buang BAB itu gak cocok. Kenapa? Tai, semua najis, begitu kotor, tempat syaitan. Tapi giliran rokok, bisa menikmatinya. Sambil buang hajat. Ini tanda apa? Yang keji untuk yang keji. Yang thayyib itu untuk yang thayyib. Itu logika baru. Ternyata kita secara tidak langsung paham dan menyadari. Ini makanan baik, tidak pantas untuk di situ. Ini kotor, najis, bau. Maka yang kotor, yang najis, yang bau pula yang cocok di situ. Tapi kemana logika kita ini? Belum lagi kita membuang uang kita. Kalau sehari itu habis 20 ribu, kalau ditabungkannya, setiap tahun dia bisa berkurban. Udhiyah. Subhanallah. Bayangkan, bisa membantu sekolah anaknya, bisa dia sumbangkan ke masjid. Itu kan buang-buang uang, hartanya. Belum lagi penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, sang anak, banyak anak-anak mengeluhkan.
Perhatikan, anak-anak sekarang kecil-kecil, SD, sekolah dasar, sudah jago merokok. Kenapa? Melihat orang tuanya, pamannya, saudara-saudaranya. Nah, akhirnya dia meniru, mencoba. Kadang-kadang orang tua kan, kamu jangan merokok. Kenapa ya? Nanti kalau sudah bekerja baru, udah bisa cari uang. Hah? Rupanya alasannya tidak merokok karena belum bisa cari uang. Kamu masih kecil. Makanya anak-anak kecil itu, kalau sudah megang rokok, gayanya sombong. Dia merasa sudah besar. Karena orang menganggap kalau sudah merokok itu sudah besar. Awalnya kenakalan anak-anak itu dari situ. Dia sudah pandai merokok, dia akan coba yang lainnya. Karena dia menganggap dirinya sudah besar. Udah kayak jagoan aja. Anak-anak SD kecil-kecil itu. Makanya perhatikan ini, sebagai orang tua, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalaupun kita belum bisa menerima bahwa Al-Quran dan hadis itu melarang rokok, setidaknya akal sehat kita, fitrah kita, dan juga mengedepankan maslahat untuk diri dan keluarga kita, itu yang harus kita kedepankan. Ayah, aku telah menuntaskan studiku di universitas. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku ingin menikah. Maka dampingilah aku dengan hikmahmu. Bimbinglah aku dan ajarkan aku fondasi-fondasi kesuksesan dalam rumah tangga. Karena pernikahan adalah fase baru dalam kehidupan. Aku sedikit pun belum mengenalnya. Duduklah di sampingku. Ceritakan kepada aku. Beri aku wawasan dan pengetahuan bagaimana aku memimpin rumah tangga nanti. Subhanallah. Tanggung jawab orang tua kepada anak bukan sebatas mencarikan jodoh saja, tidak. Atau anak sudah dapat jodoh, mau nikah, ya ayo. Yang mana? Oh cakep, udah. Oh sudah punya pekerjaan, kata yang calon suami sudah punya pekerjaan, bagus, sudah. Selesai gitu saja, tidak. Tetapi Anda sudah makan asam garam, pahit manis, getir kehidupan berumah tangga. Anda sudah mengarungi samudra, riak dan gelombang sudah pernah menerjang Anda. Itu pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada anak Anda. Anak Anda sudah besar ini, sudah siap untuk menikah. Cobalah duduk bersama dia. Jadilah seolah-olah temannya dan sahabatnya. Ajarkan dan nasihati dia. Beri bimbingan. Bagaimana sebagai seorang suami memimpin rumah tangga. Bagaimana kelak menjadi seorang ayah yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Bagaimana menghadapi riak dan gelombang yang siap menghadang di tengah samudra. Nah, anak butuh itu. Sebagian orang tua, ya dia meridhoi mendampingi anaknya. Tapi dia tidak mengajarkan kepada anaknya. Jadi orang tua, lihat para ulama-ulama kita. Anda sering mendengar nasihat. Ada ibu yang menasihati putrinya yang akan menikah. Ada butir-butir nasihatnya, diberinya nasihat putrinya. Bagaimana sebagai seorang istri. Ada pula ayah yang menasihati putranya, diberinya nasihat. Tercatat dalam kita para ulama. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kewajiban-kewajiban seorang suami. Semua itu ada. Ini menandakan, itu sudah menjadi kebiasaan ulama kita memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika akan menikah. Nasihat yang kita sampaikan atau ungkapkan dengan tulisan, kalau kita tidak pandai pula seperti dia juga menulis surat kepada kita. Ayahku, engkau sering bercerita kepada kami tentang dunia, sehingga engkau menjadikan dunia itu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berangan-angan dan berharap satu hari saja dalam kehidupan ini engkau bercerita kepada kami tentang surga dan kenikmatannya, atau engkau ceritakan kepada kami tentang neraka dan azab siksanya. Ceritakan kepada kami wahai ayah tentang kasih sayang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbicaralah kepada kami tentang pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan dengan cara yang membuat kami rindu menantikannya. Orang tua sering hidup di lembah, anaknya di lembah. Jarang bincang-bincang berdua. Kita rajin mengaji. Anak kita kan susah dibawa mengaji. Coba lihat ini, sebanyak ini banyak kan? Banyak kan orang-orang tua. Yang anak-anak remaja kan susah kita cari kan? Susah. Maka Anda buat majelis di rumah. Siapa ustadznya? Ya Anda.
Saya belum ustaz lagi. Ini bukan jadi ustaz. Anak itu minta Anda bercerita. Cerita. Duduk kayak sama-sama sekali sepekan. Ya, duduk sama-sama. Entah di mana sambil makan cerita. Ketika makan enak-enak, ceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Setelah selesai makan, anak, dengarkan. Enak makannya, kita kenyang. Alhamdulillah. Di surga, subhanallah. Bingung, apa yang diceritakan? Belajar. Nah, makanya belajar, beli buku juga, buku-buku yang bisa dipercaya. Tidak usah panjang lebar, tidak bisa. Anda mungkin tidak sanggup menghafal hadisnya, tidak apa-apa. Maknanya, pemahamannya, Anda kan bisa ceritakan. Kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Untuk siapa? Dan tingkatan-tingkatannya. Sehingga anak-anak, Masya Allah. Begitu juga tentang neraka. Ceritakan. Tentang sirah nabawiyah. Tentang siar sahabat. Tabi'in, ulama-ulama. Pasti mereka senang mendengar cerita. Saya enggak pandai cerita, Ustaz. Bekerja sama dengan istri Anda cerita. Enggak bisa juga paksakan. Ini untuk kebaikan Anda sekeluarga. Membaca pun tidak apa-apa. Ambil buku itu, duduk. Sekali sepekan saja. Ayo, sekarang dengarkan. Ayah mau baca. Nah, 15 menit aja. Bacakan hadis, bacakan keterangannya. Selesai. Kalau rutin, subhanallah. Nanti dia akan merindukan saat-saat seperti itu. Dia akan bertanya, ya, kita enggak baca buku lagi. Suasana yang ilmiah. Dia juga butuh. Dia ingin ada orang dekat dengan dia bercerita. Duduk bersama. Pergi kerja pagi hari, pulang sore. Kemudian pergi futsal, olahraga. Pergi ini, rapat ini, pengajian ini, apa semuanya. Pulang sudah malam. Kapan mau duduk dengan keluarga, dengan anak-anak? Ya, saya kan untuk anak-anak juga semuanya, Ustaz. Saya belajar, saya ini, itu, dan segala macam. Iya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sibuk daripada Anda. Tetapi dia bisa menyisihkan waktunya untuk bercengkrama dengan istrinya dan anaknya. Tadi subuh kita bercerita tentang itu. Tentang Rasulullah SAW judulnya, suatu malam di rumah Rasulullah SAW. Kita ceritakan, Rasulullah pulang dari masjid, dia duduk bercerita dengan istrinya, dengan Abdullah bin Abbas. Cerita. Nah, ini ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, menjalin kedekatan secara kejiwaan, psikologis dengan sang anak. Jangan kita cerita tentang dunia saja, memotivasi dia tentang dunia saja, tapi ceritakan tentang akhirat juga. Terus terang, wahai ayah, setiap kali aku hendak duduk bersamamu, kadang aku berkata pada diriku, engkau pasti akan berkata kepadaku, belajar, kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar. Pasti engkau akan berbicara seperti itu. Kenapa engkau menghalangiku atau menghalangi kami untuk duduk bersamamu dengan perkataanmu itu? Kadang-kadang kan anak dekat kepada kita, kita mau duduk dekat atau, ah, udah belajar belum? Susun buku, belajar. Sana-sana baca Quran, baca Quran. Anak itu ingin duduk dekat kita. Dah, belajar sama uminya sana. Akhirnya anak itu mengeluh, dia merasa jauh dia dari ayahnya. Dia ingin duduk. Kerjakan PR. Sudah belajar belum? Dia sudah takut. Sehingga setiap kali dia ingin duduk dengan orang tuanya, dia sudah minder dulu. Paling-paling nanti disuruh pergi. Akhirnya dia takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ingin bercerita. Karena sering diusir-usir sama ayahnya ini. Ayahnya sibuk lagi baca koran masalahnya. Lagi ngerjakan macam-macam lah. Enggak apa-apa, dia duduk di situ. Kadang dia bertanya, anak-anak cerewet. Anda kesal. Ya itulah anak-anak Anda dulu seperti itu juga. Dengan ayah Anda. Itulah dunia anak-anak yang harus kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ayahku. Aku seringkali melihatmu duduk bersama kami sambil memainkan handphonemu. Sibuk dengan WhatsApp, Facebook. Seolah-olah kami tidak ada di sekelilingmu. Ini penyakit lagi paling banyak ini. Kumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pergi makan, dia diajaknya anak istri pergi makan. Makan-makan. Anak istri sibuk makan, dia sibuk. Kenyataan itu. Jadi seolah orang sekitarnya tidak ada. Yang anehnya lagi waktu itu lucu. Ada orang bertamu kan. Ke rumah ada keluarga juga. Ada ketemu dengan yang duduk di ruang tamu itu. Pas duduk sama waktu itu sama saya, mereka masih main-main HP. Terus saya pergi. Dalam masa tinggal balik lagi, masih main HP juga masing-masing. Loh katanya mau ketemu, kok pada main-main HP aja nih. Pada sibuk sendiri-sendiri aja.
Subhanallah, teknologi ini kalau tidak pandai-pandai kita untuk memanfaatkannya dengan penuh syukur kepada Allah, itu seperti belati bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan melukai kita. Di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalanan, bersama teman-teman, kita sibuk dengan itu semua. Lalu kapan waktu untuk anak kita? Ini keluhan anak-anak ini terwujud. Ada sekarang, ini realita. Ini mewakili semuanya. Apa kata dia? Ayah, kami sering melihatmu duduk bersama kami, tapi engkau sibuk dengan handphonemu. Grupnya sebanyak-banyaknya grup yang diikutinya. Wah, sibuk ini, itu, dan segala macam. Memperbaharui status. Status dengan anaknya bagaimana? Dengan istrinya bagaimana? Dengan keluarganya bagaimana? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akhirnya, kita yang membuat jurang antara kita dengan anak-anak kita. Ketika sang anak merasa tidak lagi ada komunikasi, dia akan mencari teman lain. Akhirnya di luarlah dia dapat. Lalu dia mulai pula main-main HP. Anak-anak itu. Dilihat orang tuanya sibuk dengan itu. Bagaimana Anda mau melarang dia? Kamu ini main game terus, main HP terus, belajar. Loh, dia melihat Anda. Seperti itu. Kamu masih kecil udah main WhatsApp? Udah buat FB juga? Ya orang tuanya juga begitu. Jadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ibuku menanti senyuman tulus darimu, wahai ayah. Kami pun menunggu kata-kata yang lembut dari lisanmu. Kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi engkau sibuk saja dengan HP-mu. Membalas SMS ini. Membuat, memperbaharui status. Terkadang bersama Twitter. Lain waktu bersama Facebook. Kemudian bersama WhatsApp. Wahai ayah, kami sangat mencintaimu. Namun kenapa engkau melalaikan keberadaan kami di antaramu? Tinggalkanlah dahulu sejenak handphone itu. Ambillah adik kecilku yang menangis itu, dudukkan dia di atas pahamu. Peluk dia dan cium. Kasihan anak-anak itu. Kehilangan kasih sayang gara-gara handphone ini. Sudah jarang dirangkul sama ayahnya. Sudah jarang diletakkan di paha oleh ayahnya. Dipeluk, dicium. Karena ayah sibuk meletakkan handphone di pahanya. Sebentar-sebentar, segala macam. Sudah anaknya handphone. Lihatlah kami. Tataplah kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tebar senyummu. Tawa candamu kepada kami. Engkau punya waktu lain untuk membuka handphonemu atau membuka jejaring sosial yang engkau ikut serta di dalamnya. Wahai ayah, kini di rumah kita ada channel-channel televisi yang haram. Saudari-saudariku duduk menyaksikannya ketika engkau tidak berada di rumah. Channel-channel yang berisi tari-tarian, musik, dan acara-acara yang mengumbar syahwat. Haram atasmu, wahai ayah, engkau memasukkan channel-channel itu ke rumah kita. Engkau akan dihisab kelak di hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kami. Jangan engkau lupa, wahai ayahku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wahai ayah, betapa bahagia dan gembiranya kami ketika kami pergi berjalan-jalan bersamamu. Dan kami mengharapkan engkau memperhatikan masalah ini. Luangkan waktumu dalam satu minggu untuk mengajak kami pergi bersantai bersama ibu dan adik-adikku. Sesungguhnya ketika kami pergi bersamamu keluar dari rumah ini, ini menyegarkan kembali kehidupan kami. Menumbuhkan cinta, menyemai kasih sayang di tengah keluarga kita. Ketika kita pergi bersama, pergilah engkau bersama kami, wahai ayah, dengan penuh kerinduan dan sepenuh hati. Jangan buat kami merasakan engkau terpaksa. Jangan engkau buru-buru hendak pulang.
karena kesibukan-kesibukan duniawimu. Karena itu hanyalah saat-saat yang sebentar. Setelah itu kita akan kembali pulang ke rumah dan kau bisa sibuk kembali dengan urusanmu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi harta. Tahukah Anda, harta benda itu selama masih engkau pegang, engkau tahan, dia memilikimu, bukan engkau pemiliknya. Harta selama masih ada pada kita, kita pegang, maka harta itulah yang memiliki kita. Kita dikuasai. Kita dikendalikan oleh harta itu. Kita merasa kita yang mengendalikannya, padahal harta itu yang mengendalikan syahwat kita. Pengen ini, pengen itu, atau sibuk rasa kurang saja harta itu. Sehingga kita dikendalikannya. Habis, dihisapnya kekuatan kita. Tapi ketika harta itu banyak kita infakkan di jalan Allah, kita yang memilikinya, kita yang menguasainya. Nah, janganlah dunia saja urusan kita. Sisihkan waktu kita sekali seminggu, sekali sepekan untuk keluar bersama anak istri kita. Untuk menyegarkan kembali kejenuhan yang ada di rumah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang malam hari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kadang berjalan bersama istrinya yang lain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang istrinya dalam kegelapan malam, berpapasan dengan sahabat. Sahabat langsung sembunyi. Apa kata Rasulullah? Ini adalah istriku fulana. Biar sahabat itu tidak salah sangka. Ini adalah istriku fulana. Karena itu dalam kegelapan malam. Rasulullah jalan. Dengan Aisyah juga jalan. Nah, jadi Rasulullah sempatkan waktu-waktu untuk bersenang dengan keluarganya. Padahal Rasulullah jauh lebih sibuk daripada kita. Karena tanggung jawabnya. Sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebagai pemimpin umat. Pemimpin negara ketika itu. Tamu-tamu banyak berdatangan. Mengurus segala urusan umat. Semuanya. Namun beliau tetap menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Ayahku, aku kagum engkau menghormati teman-temanku ketika engkau menjumpai mereka bersama kami, bersama saya. Engkau mengucapkan salam kepada mereka, berbicara kepada mereka, dan tertawa bersama mereka. Jadi dia bercerita, kalau teman-temannya datang ke rumah, ayahnya ini subhanallah ramah, assalamualaikum, oh masuk, ayo gimana kabar, ramah dengan teman-temannya. Akan tetapi wahai ayah, engkau lebih baik, lebih utama dari ayah teman-temanku yang bersikap kasar kepada kami dengan pandangan matanya ketika melihat dan menyaksikan kami datang. Seolah-olah kami adalah musuhnya sehingga kami menjauh darinya ketika kami melihatnya di jalan. Nah, jadi dia bercerita, dia ungkapkan, dia punya teman, kadang-kadang kan ada, orang tua kita itu gak suka kalau temannya datang langsung, ngapain, kemana, perhatikan duduk teman-teman, ya terus, sehingga teman-temannya ini menjadi takut teman anaknya ini, lalu menjauh dari dia. Nah, ketika terjadi hal yang seperti ini, sulit bagi dia memantau siapa teman anak-anaknya. Tapi ketika teman-teman anak-anak Anda merasa senang betah di rumah Anda, mudah bagi Anda untuk memantau siapa teman anak Anda, dengan siapa dia pergi. Karena mereka sering main di rumah Anda. Tahu dia senang. Kenapa? Enak main di rumah kamu. Kenapa? Ayah kamu baik, ramah. Kalau dia ada makanan terus, diajak ngomong, ditanyain apa dan segala macam. Kalau si Anu itu gak enak, ngapa? Galak. Wah. Gak boleh lama-lama duduk di situ. Anak-anak, mereka butuh teman, saling kumpul. Nah, dia memuji ayahnya. Ayahnya menghormati teman-temannya. Tidak seperti ayah temannya yang menganggap teman anaknya sebagai musuh. Perhatikan. Kadang-kadang ketika teman anak Anda, Anda musuhi. Lalu dia menyimpan kebencian. Lalu dia berusaha menyesatkan anak Anda. Kalau Anda bisa merangkul mereka menjadi baik. Alangkah baiknya. Tempat rumah Anda menjadi tempat anak-anak muda berkumpul. Tapi bukan untuk membuat onar. Bukan untuk berbuat maksiat. Bukan hura-hura. Tetapi belajar. Apa salahnya kalau mereka berkumpul di rumah Anda? Sempatkan sedikit, bukan setiap waktu. Setiap waktu mereka bosan juga. Duduk, kumpul, tanya-tanya, beri nasihat. Yang sesuai dengan jiwa mereka. Dan cara masuknya juga benar. Nasihati anak-anak muda itu. Maka itu lebih baik daripada Anda menjauhi mereka. Sehingga mereka semakin tenggelam dan semakin jauh. Ayah.
Saudariku yang paling besar usianya sudah hampir 30 tahun. Tapi engkau masih juga bersekeras untuk menikahkannya dengan sepupuku. Padahal dia tidak mau. Padahal kakakku tidak menginginkannya. Belum lagi kelakuan dan akhlaknya yang buruk. Serta agamanya yang lemah. Wahai ayah, kenapa engkau menghalangi kebebasannya untuk menetapkan siapa calon suaminya dari orang yang diridhoinya? Ketika engkau memaksakan saudariku tersebut untuk menikah dengan orang yang engkau pilih, maslahatnya bukan untuk dirimu, karena yang akan menikah adalah kakakku. Dia akan menjalani rumah tangga. Dia akan merasakan pahit getirnya. Ayah, jika engkau memaksakan kehendakmu juga menikahkan kakakku dengan orang yang tidak diridhoinya, apakah engkau ridho dan rela? Setelah beberapa bulan dia menikah, barangkali dia akan menyandang gelar atau titel sebagai janda. Karena sebab engkau juga. Ya, saya paham wahai ayah. Bukan maksud perkataan saya ini engkau membebaskannya sebebas-bebasnya memilih laki-laki yang mana saja yang dia suka. Tidak. Akan tetapi beri dia kesempatan untuk memilih selama calon yang diinginkannya. Orang yang baik agama dan akhlaknya. Maka jangan paksakan keinginanmu untuk memilih untuk menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Maaf ayah. Pernikahan adalah masa depannya. Dan dia yang akan hidup bersama istri, bersama suaminya. Pahit, manis, bahagia dan sengsaranya. Ini masalah pernikahan. Jadi anak ini betul-betul diperhatikan ya kondisi rumah tangganya. Kadang orang tua. Jadi waktu itu baru sekitar sebulan yang lalu datang orang tua. Dari jauh dia sudah melihat-lihat saya. Setelah selesai sholat Jumat waktu itu dia langsung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat sama saya? Ingat-ingat lupalah. Sat. Nih saya ada ini. Dikeluarkannya kertas. Saya kira proposal, minta bantuan atau apa. Rupanya, Ustaz, tolong carikan jodoh untuk putri saya, Ustaz. Ini data-datanya lengkap semua. Wah, lengkap data-datanya semua, kayak proposal pula. Tolong carikan, Ustaz, ya. Yang udah ngaji juga, tapi yang, ya, kalau bisa yang sudah bekerjaannya, lumayanlah ini. Masih saja dunia menjadi tolak ukur. Ya, maksud saya, ya, jadi apa namanya, kata dia, anak saya nanti kan hidupnya terjamin, kata dia. Seolah suami yang menjamin hidup anaknya. Saya katakan, Pak, kalau mau cari pengusaha, cari pekerjaannya yang besar, yang munafik, yang bagus, itu susah didapatkan, Pak, di sini. Apalagi anak-anak yang rajin mengaji ini, dia mencari kerja, tentu cari kerja yang halal, Pak. Kalau yang halal itu, rezeki yang halal itu seperti air menetes. Sedikit. Tapi kalau yang haram itu seperti air dicurahkan. Banyak. Memang seperti itu kondisinya. Anda harus paham di dunia ini. Yang haram itu seperti keran dibuka. Mucur, mudah dapat. Tapi kalau kita cari rezeki yang halal itu. Kayak air menetes sedikit-sedikit. Susah. Nampung lama kita tampung kan. Ya, seperti itu Allah uji kita. Nah, Bapak sekarang ingin anak Bapak itu bahagia. Dengan calon suami yang punya agama. Akhlak yang mulia. Dan dia juga bekerja. Atau Bapak ingin yang bergelimang harta. Tetapi itu tidak menjadi jaminan. Karena kalau hartanya banyak, Pak. Bisa jadi nanti dia mau nikah lagi, Pak. Langsung berubah, Pak, ke muka Bapak itu. Nah, intinya banyak orang tua sekarang kadang-kadang masih memaksakan juga anaknya. Kamu datang anaknya, saya mau menikah. Ada yang akan datang sini melamar saya. Ya, siapa coba datang ketika ditanya. Apa pekerjaan? Pekerjaan guru di mana? Di pondok pesantren, di MDA, di TPA atau ini. Apa pekerjaan? Jual madu, jual buku. Anak itu bekerja, bukan pengangguran. Kalau dia tidak mau bekerja, ini lain hal. Mau dia jual buku, itu pertanda dia punya etos kerja, tidak malu dia. Ini yang luar biasa. Sebagian orang pegawai atau sarjana, malu dia. Kalau dia sudah berhenti bekerja, bingung dia mau kerja apa. Karena sudah terbiasa kerja di belakang meja. Atau di dalam ruangan. Akhirnya susah dia. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Bingung, akhirnya istrinya juga yang bekerja. Nah, jadi orang tua tidak berhak
memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkannya. Apalagi laki-laki tersebut lemah agamanya, tidak baik akhlaknya. Kecuali sang anak, laki-laki pilihan sang gadis tersebut tidak bagus agamanya, tidak bagus akhlaknya. Ketika itu orang tua berhak untuk melarang dia, untuk menyelamatkan agama putrinya ini. Ayahku, sesungguhnya kami dan saudara-saudara kami adalah manusia biasa yang pasti banyak keliru dan salah. Kami berharap, wahai ayah, engkau bijaksana dalam mensikapi kesalahan-kesalahan kami tersebut. Dan kami berharap engkau menyikapinya dengan tenang dalam memutuskan perkara. Bukan dengan emosi, bukan dengan angkara murka, apalagi dengan pukulan. Bahkan terkadang amarah yang disertai dengan pukulan adalah awal dari penyimpangan-penyimpangan sang anak. Barangkali engkau masih ingat, wahai ayah, perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Makana rifqu fi syai'in ila zanah wa la yunza'u min syai'in ila syanah." Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada satu perkara melainkan dia akan menghiasinya, menjadikannya indah dan bagus. Dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dicabut dari satu perkara melainkan akan membuat dia buruk dan jelek. Ayahku yang tercinta, ketika aku keliru, ketika aku salah, maka aku tidak butuh tatapan bengismu, hardikan dan bentakanmu, ejekan dan cemoohanmu. Aku butuh nasihatmu. Aku butuh arahan dan bimbinganmu. Sebagian orang tua, kadang dia sengaja mencemooh dan merendahkan anaknya yang salah dan keliru. Dasar kamu ini. Begini, begini. Ah, kampungan. Goblok. Kadang ada orang tua seperti itu. Nakal. Anaknya merasa, sudah dicap nakal ini. Jadi anak, mungkin anaknya kan masih kecil, keliru dia membuat adiknya nangis. Langsung, kamu nakal sama adik. Kadang-kadang, jentik telinganya. Nah, anak kecil itu dia tidak jahat. Dia belum tahu jahat, anak kecil. Belum balik, belum mubayyiz, anak kecil. Kenapa Anda tuduh, Anda vonis, Anda hukumi dia, anak yang nakal? Akhirnya tertanam pada dirinya. Jahat kamu, ini itu. Anak saya ini orang nakal, orang jahat. Ayah saya bilang seperti itu. Ini dia sudah merasa tidak ada gunanya lagi memperbaiki dirinya. Karena dia sudah di justice seperti itu. Anda yang menetapkan dia seperti itu. Anak Anda pulang sekolah, nilainya rendah, langsung rapornya. Pap! Iya. Bodoh, pemalas. Ini, wah sudah. Bikin malu orang tua. Ya, anak itu dia. Nah, jadi anak-anak itu butuh kata-kata yang lembut. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki kesalahan anak-anak. Tapi beliau tidak membentak, tidak menghardik. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan ada seorang anak remaja kecil, ghulam, bersama dia ikut makan. Namanya anak-anak. Makan kan? Oh, ambil. Anak itu yang cerita. Wa yadi huna wa hunak. Tapi suhuna wahunak, sibuk bersona, ambil ini, ambil itu, segala macam. Kalau kita ngontoh, malu, tak sopan. Langsung, plok, tak sopan. Namanya orang tua seperti itu juga. Rasulullah SAW beri nasihat yang baik, dia panggil. Ya ghulam, wahai anak muda. Apabila engkau makan, maka ucapkanlah bismillah. Idza akalta sammillah. Ucapkanlah bismillah. Wakul mimma yalik. Dan makanlah yang ada di hadapanmu. Begitu lembut. Dia tidak merasa malu. Tidak dimarahi. Tidak dibentak. Sampai akhirnya dia teringat terus peristiwa itu. Dan diriwayatkannya kepada kita. Sampai hadis itu kepada kita. Dia langsung meriwayatkan. Nah. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mungkin Anda akan berkata, ya beda anak dulu dengan sekarang Ustaz. Itu kan anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu,
Anak-anak dahulu itu lebih lagi. Kan itu zaman jahiliyah sebelumnya. Jahiliyah dahulu lebih mengerikan lagi. Dan orang-orang di sana sikapnya lebih keras lagi. Orang-orang Arab itu. Beda dengan kita. Tapi Rasulullah bisa bersikap lembut kepada dia. Bersikap kasih sayang kepada dia. Coba lihat. Kita sudah mengaji nih. Sudah belajar. Lalu tiba-tiba tahu kita. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Ada anak salah seorang kita. Melakukan. Mungkinlah pacar-pacaran lah dengan gadis lain. Kita tahu. Malu kita, marah kita. Kita bentak. Jadi ada sebuah peristiwa. Yang saya sedih melihatnya. Ada seorang anak gadis SMA kabur dari rumahnya. Kabur dari rumahnya. Jadi orang tuanya akhirnya sudah 2 hari datang akhirnya. Ustaz, saya minta bantuan Ustaz, minta nasihat. Ada apa? Anak saya kabur Ustaz. Anak gadis saya sudah 2 hari gak pulang-pulang, saya gak tahu, dan nyarinya udah susah. Kenapa? Iya, kemarin saya hajar habis-habisan. Iya. Jadi anaknya ini disuruhnya pakai jilbab. Anaknya sekolah di SMA. SMA umum, campur baur laki-laki perempuan. Anaknya pakai jilbab dari rumah. Di jalan dicopot. Pas papasan naik sepeda motor sama ayahnya, ketahuan tidak pakai jilbab. Langsung dihentikan sama bapaknya, dihajar di situ. Sampai helm-helmnya dipukulkan ke dia. Pam, jatuh anak itu. Memalukan orang tua, kenapa begini-begini? Sudah diperintahkan berjilbab, masih juga begini. Wah, langsung kabur anaknya. Akhirnya hilang kan? Susah. Coba, akhirnya kalau anaknya tergelincir, dapat sama orang-orang yang jahat, yang tidak baik. Siapa yang bertanggung jawab? Ada orang tua seperti itu, orang tua sudah mengaji juga. Makanya, perlu kita itu belajar akhlak, melembutkan hati kita. Anak ini akhirnya akan menyimpan dendam dalam hidupnya. Yang seharusnya dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, barangkali di akhirat, mudah-mudahan saja, dia memaafkan orang tuanya, dia akan menuntut orang tuanya nanti. Mudah-mudahan dia memaafkan orang tuanya. Dan dia tidak akan berubah kalau seperti itu. Dia hanya takut. Dia tidak menyadari kewajiban itu. Karena dia dipaksakan dengan kekerasan untuk melakukan itu. Lihat datang seorang anak muda. Anak muda datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang. Waktu itu sahabat sedang duduk ramai. Di masjid. Duduk dia agak jauh dari Rasulullah. Anak muda ini pemberani. Ya Rasulullah. Izan li bizzina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Allahu Akbar. Bayangkan antum, kalau anak antum bicara sama antum seperti itu bagaimana? Hah? Ya, apa nak? Saya mau berzina, boleh? Mungkin antum stres, mungkin aduh kok gini anak saya ini, salah apa saya? Sahabat saja sampai marah itu. Menganggap mereka sahabat, sahabat menganggap anak muda ini tidak sopan, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia berkata seperti itu? Marah sahabat semuanya. Rasulullah menenangkan para sahabat, lalu dia berkata, "Ajnihi minni," suruh dia mendekat kepada aku. Lalu mendekatlah anak muda itu sampai duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ajak dia bincang-bincang. Wah, ada Rasulullah. Kamu ini kan sudah belajar agama, paham enggak? Itu haram. Itu kan bahasa kita. Yang tidak hikmah. Kamu gak tahu siapa saya. Itu kalau ustaz di zaman sekarang kan. Kalau ustaz di zaman sekarang itu. Kamu ini gak sopan sama ustaz seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah. Dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Dia berkata. Apakah engkau punya ibu? Ya. Apakah engkau ridho? Kalau ada orang lain yang melakukan itu kepada ibumu. Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi, apakah engkau punya bibi? Bibi sama seperti ibu juga. Lalu dia menjawab, ya. Apakah engkau rela orang lain melakukan perbuatan tersebut? Perbuatan keji dan dusta itu kepada bibimu? Dia katakan, tidak. Ditanya lagi, apakah engkau punya saudari, perempuan? Ya, apakah engkau rela orang melakukan itu kepada saudarimu? Dia tidak rela. Apa kata Rasulullah, begitu juga manusia semuanya tidak rela. Itu dilakukan kepada ibunya, kepada bibinya, kepada saudarinya. Kemudian Rasulullah pegang dadanya. Rasulullah usap dan Rasulullah doakan. Sehingga semenjak itu, anak itu menjadi istiqomah, rajin beribadah. Dan tidak pernah lagi dia memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin doa Rasulullah makbul kita tidak. Tetapi pelajarannya, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki kesalahan anak ini. Tidak harus dengan marah-marah saja. Tetapi bisa dengan lembut. Lakukan pendekatan.
buka cara dia berpikir agar dia bisa berpikir dengan benar. Ayahku yang tercinta, doakanlah kami di dalam sujudmu. Ingatlah kami di dalam setiap doa-doamu. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melaknat anak-anaknya karena kesalahan-kesalahan kami. Renungkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tad'u ala auladikum wa la amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ah. La tuwafiqu min Allah sa'ah min Allah sa'atan fa yastajib lakum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian serta harta-harta kalian. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan saat Allah, waktu istijabah, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu. Kadang-kadang orang tua saking kesalnya melihat kelakuan anak, saking marahnya, malah dia mendoakan keburukan untuk anaknya, dilaknatnya anaknya. Bertepatan dengan saat-saat Allah mengabulkan doa, maka dikabulkan doa itu. Lalu setelah berlalu waktu baru dia menyadari, kenapa anak saya kok jadi seperti ini? Dia lupa dulu dia yang mendoakannya. Ketika dia marah sering, kadang-kadang ibu-ibu juga, sudah pergi kamu, anak durhaka, sengsara hidup kamu, gak akan bahagia kamu seperti ini. Akhirnya anaknya menjadi anak sengsara, durhaka, jadi jahat dan segala macam. Kenapa ketika Anda marah itu, ketika marah kepada, sudah, Bapak tidak mau lagi melihat kamu, mudah-mudahan kamu hafal Al-Quran. Ya kan, coba. Tapi biasanya mana bisa orang seperti itu, ya susah ya kalau udah marah. Ada salah seorang ulama, Fakhrur Razi, Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Jadi dia diamputasi kakinya, cacat sebelah kakinya. Muridnya bertanya kepada dia, kenapa guru, kenapa kakimu itu? Lalu dia bercerita, waktu aku kecil, aku bermain dengan seekor burung. Lalu aku mengikat kakinya. Lalu burung itu masuk ke celah-celah batu, lalu aku tarik dengan paksa, putus kakinya. Ibuku marah. Lalu ibuku berkata, kelak kakimu seperti itu pula. Dan berlalulah waktu, aku melupakannya. Sampai ketika aku melakukan perjalanan rihla talabul ilmi, kalau tidak salah ke Irak waktu itu dia jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda, patah kakinya dan harus dipotong. Akhirnya dia cacat. Ketika itu dia teringat doa ibunya. Barangkali tidak langsung dikabulkan ketika itu. Suatu saat dikabulkan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda sujud, di saat-saat terdekat antara engkau dengan Rabbmu, doakan anakmu. Di sepertiga malam terakhir, doakan kebaikan untuk anakmu. Di penghujung sholat, doakan kebaikan untukmu, untuk anakmu. Di antara azan dan iqamah, ketika Anda akan berbuka puasa, di hari Jumat, di waktu istijabah, di penghujung hari Jumat, cari waktu-waktu istijabah itu. Jangan pernah jenuh dan bosan, walaupun anakmu durhaka dan segala macam, jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Terus doakan. Lihat Nabi Nuh. Sudah sampai detik-detik terakhir anaknya, tidak pernah dia putus asa untuk mengajak anaknya kepada yang baik. Terus diajaknya ketika anaknya hampir tenggelam. Dia tidak pernah putus asa. Dia berharap juga Allah memberi hidayah kepada anaknya itu. Sampai akhirnya setelah anaknya mati tenggelam bersama orang-orang kafir, dia masih berharap juga. Lalu dia berjanji akan berdoa kepada Allah. Ketika itu baru Allah ingatkan dia karena anaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi selagi anak kita masih hidup, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Teruslah berdoa untuk kebaikan mereka. Ayahanda, engkau adalah suri tauladan bagi kami dalam akhlakmu, dalam perkataanmu, dan dalam salatmu. Maka jagalah itu baik-baik. Kami senantiasa menantikan untai katamu, dan kami menirukanmu dalam berbicara. Kami melihat segala tindak tanduk dan perbuatanmu, kami mengikutimu melakukannya. Ketika engkau tidur melalaikan sholat, maka kami juga akan tidur. Ketika engkau bangun, kami akan bangun. Jadilah suri tauladan yang baik bagi kami dalam akhlakmu dan ibadahmu. Orang tua kadang tanpa disadarinya menjadi teladan yang tidak baik. Jadi datang tamu, dia tidak mau menemui tamunya.
Sudah dibel berkali-kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang anaknya, ya ada tamu. Ah, bilang papa bobok, papa bobok. Akhirnya, ayah bobok, kata dia kan. Ayah begini, angkat bilang, angkat telepon, bilang ayah tidak ada. Ini orang lagi utang masalahnya. Ayah tidak ada. Dia mengajarkan kepada anaknya berbohong dalam bermuamalah. Dia tidak sadar, anaknya memperhatikan. Oh gini rupanya kalau bergaul dengan manusia. Anaknya gitu, gini taktik caranya supaya lari dari utang nih. Dari tanggung jawab. Anaknya belajar, siapa yang ngajarkan ayahnya? Nah semua itu dia perhatikan. Perbuatan engkau, ketika engkau bertengkar dengan istrimu, mengungkapkan kata-kata yang kasar, membanting piring atau apa segala macamnya. Anakmu melihat, menyaksikan, mendengar. Oh begini menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Mereka belajar semuanya, meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anak. Wahai ayahku, kami berharap kenangan-kenanganmu bersama kami adalah kenangan-kenangan yang indah. Agar kelak kami bisa menceritakan kepada anak-anak kami di masa-masa yang mendatang. Jadikan kenangan kita bersama anak-anak kita kenangan yang indah. Besok dia bercerita kepada cucu kita. Dulu ayah dengan kakek kalian begini, begini. Cerita yang baik. Wah, pergi ke sana. Diajak mengaji, pergi ke masjid, apa semua. Jadi cucu-cucu Anda mendengarkan senang. Walaupun Anda sudah wafat. Ayo diceritakan kepada dia. Kakek kalian dulu rajin sholat berjamaah. Kakek kalian dulu suka berinfak. Membaca Al-Quran. Kakek kalian subhanallah berdakwah begini, begini. Kakek kalian tidak suka bohong. Kakek kalian... Tapi kalaulah kita tidak menjadi contoh yang baik, apa yang akan diceritakan nanti kepada cucu-cucu kita? Malu dia menceritakannya, gak ada bahan cerita udah. Tanya, kakek dulu gimana ya? Gimana ya? Gak ada bahannya. Gak ada nilainya. Jadikan, tinggalkan nama yang harum dan baik bagi anak cucu kita. Tidak bisa sempurna, manusia memang tidak sempurna. Setidaknya, jadikan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita. Maka kebaikan itu akan dikenang. Sesungguhnya sebagian ayah tidak menceritakan kepada anak-anaknya tentang ayahnya, kecuali tentang ayahnya yang pelit, ayahnya yang memukul mereka, ayahnya yang melarang mereka bermain, ayahnya yang begini, begitu, dan segala macamnya. Wahai ayah, engkau pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka jadikanlah kenangan-kenanganmu bersama kami kenangan yang indah. Ayahku yang tercinta, ibuku adalah manusia biasa. Dia juga salah. Dia keliru dan alpa. Kadang dia lalai. Kadang dia marah. Dia juga bisa sakit. Kenapa kami melihatmu begitu kasar dan keras kepada ibu kami? Engkau bermuamalah kepadanya dengan keras. Berlemah lembutlah wahai ayah. Mana kasih sayangmu kepada ibuku? Bukankah dia bagian dari hidupmu yang telah mendampingimu sejak bertahun-tahun lamanya? Dia telah berkhidmat kepadamu sepanjang hidupmu bersamanya. Dia bersamamu dalam susah dan duka, dalam suka dan duka. Apakah termasuk kesetiaan ketika engkau memperlakukan ibu kami dengan kasar dan keras? Wahai ayah, jadilah engkau seorang yang pengasih agar engkau dikasihi oleh Ar-Rahman. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan ibuku karena kesalahan-kesalahannya. Pengorbanannya untukmu sangatlah banyak. Sesungguhnya wahai ayah, ketika engkau bersikap kasar dan keras kepadanya, engkau telah menanamkan kebencian di hati kami terhadapmu. Jagalah perasaan ibu kami. Jagalah wahai ayah. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit. Kadang suami kalau sudah bertengkar bersama istrinya, keluar kata-kata yang kasar, anaknya ketakutan. Nah, melihatnya. Kadang ada yang sampai main tampar, main tempeleng. Kadang menghardik, kadang mengusir, kadang apa. Sang istri hanyalah wanita yang lemah, lalu ketakutan menangis. Kemudian datang anak-anaknya, dirangkulnya anak-anaknya, saling bertangis-tangisan mereka. Anda merasa Anda menang. Anak Anda sudah menyimpan dendam. Dia lihat bahwa Anda tidak suka kepada ibunya. Dia merasa Anda telah menyakiti ibunya. Sekarang dia dipeluk, dirangkul oleh ibunya, menangis karena engkau mensikapinya dengan kasar dan keras.
ini bukan kemenangan bagi Anda. Anda telah kalah. Karena Anda telah kehilangan cinta anak-anak Anda. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar dan keras? Terkadang perkataan istrinya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mensikapinya dengan senyum. Terkadang istrinya lebih tinggi lagi suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pendapat kata-kata Rasulullah mereka bantah dan tidak mereka ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan lembut. Itulah dia wanita, karena selama-lamanya mereka tetaplah tulang rusukmu yang bengkok. Tidak bisa engkau paksakan dengan keras. Karena kalau engkau keraskan, dia akan patah. Kalau patah hatinya, maka akan sulit tersambung lagi. Barangkali banyak wanita-wanita itu kalaulah bukan karena mengedepankan maslahat anak-anaknya, dia akan meninggalkanmu. Banyak wanita itu, dia mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Biarlah dia dikasari, biarlah dia begini, begitu susah payah. Karena dia ingin anak-anaknya tidak kehilangan ayah ibunya. Dia relakan. Anda pahami itu. Dan jangan suka mengancam-ancam. Apalagi kalau kamu begini, saya nikah lagi. Oh, sedikit diancam. Jangan. Itu bukan untuk ancaman itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertengkar dengan istrinya. Dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terpaksa harus memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempersilakan Aisyah, bukan dia yang bicara. Silakan Aisyah, silakan bicaralah. Ini ayahnya. Rasulullah tidak berkata, "Ha, Abu Bakar, ini anakmu nih, urus." Diri dia biar patuh kepada suami. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah persilahkan, silakan Aisyah. Takallami. Langsung Aisyah berbicara. Banyak berbicara semuanya. Sampai dengan suara yang keras. Abu Bakar yang malu. Marah Abu Bakar, langsung dipukulnya anaknya. Pah! Terkejut Aisyah. Lari Aisyah. Lari sembunyi di belakang Rasulullah SAW. Siapa lagi yang akan membelanya? Nah, Abu Bakar marah melihat anaknya dengan Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Sekarang Rasulullah jadi pahlawannya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar pulang. Pulang Abu Bakar. Setelah pulang, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lihat, saya sudah menjaga dan melindungimu. Mau apa lagi, selesai permasalahan sudah. Rasulullah tidak ada ungkit-ungkit lagi yang lama itu, tidak. Nah, lihat. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kepalanya, sakit. Pulang dari ziarah Baqi. Sampai di rumah, buka pintu, Aisyah mengeluh. Wa ra'sah, aduhai Rasulullah, kepalaku sakit. Aku juga kepalaku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Engkau tidak perlu khawatir. Jika engkau mati lebih dahulu daripadaku, aku yang akan memandikanmu. Aku yang akan mengkafanimu. Aku yang akan menyolatkanmu. Dan aku yang akan memakamkanmu. Aisyah langsung spontan sebagai seorang wanita. Ha, seperti aku melihat engkau lakukan itu. Lalu engkau membawa istri-istrimu yang lain ke rumahku. Setelah aku mati. Padahal itu Rasulullah sakit. Dan dia sakit juga. Apa kata Rasulullah? Hanya tersenyum saja. Tidak Rasulullah tanggapi. Dan Rasulullah berlalu. Senyum saja. Ya, biasa saja. Lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga permasalahan itu hilang begitu saja. Artinya tidak berlanjut dan tidak berlarut. Nah, ini perlu kita memanage bagaimana kita bisa menaklukkan hati para istri itu jika tidak Anda yang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ayah, aku ingin memberikan saran untukmu. Agar engkau membelikan untuk ibuku hadiah hari ini. Untuk memperbaharui cintanya di antara kalian berdua. Serta menghapus luka yang ada di dalam hatinya. Ini sesuatu yang terlupa dari kita. Setelah masa bertahun-tahun kita mengarungi biduk rumah tangga ini. Semuanya menjadi rutinitas dan muncul kejenuhan. Kadang-kadang kita tidak berusaha untuk menghilangkan kejenuhan itu. Cinta dan kasih sayang itu menjadi hal yang biasa. Hilang kehangatan. Coba perbaharui lagi dengan kejutan-kejutan yang membuat dia merasa bangga, merasa senang. Enggak apa-apa walaupun Anda sudah jenggotan, sudah putih jenggotnya, enggak ada masalah. Rasulullah umurnya berapa? Ketika dengan Aisyah sudah 50 lebih.
Sudah 60. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha, bisa bermain-main dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabatnya yang masak, Salman Al-Farisi sedang masak. Masakan ini tetangganya. Lalu datang dia mengundang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo makan ke tempat saya." Rasulullah sedang bersama Aisyah. Rasulullah berkata, "Wahazi, ini gimana?" Ditunjuknya Aisyah. Sahabat berkata, "Engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi." Kata Rasulullah. Pulang sahabat itu. Pulang, tidak berapa lama dia datang lagi, "Ayo Rasulullah, saya sudah masakkan ini, ayo makan ke rumah saya." "Ini gimana?" Ditunjuknya Aisyah. "Engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi," kata Rasulullah. Sampai 3 kali akhirnya sahabat itu berkata, "Ya, bawa dia ya Rasulullah." Langsung Rasulullah bangkit mengajak Aisyah dan mereka saling dorong-dorongan. Kata Aisyah, "Dorong-dorong, ayo kamu dulu, ayo dulu." Subhanallah, umur Rasulullah berapa? Tapi itu kan sama istrinya. Buat kejutan-kejutan dengan istrimu. Seperti saran anak tadi, berikan dia hadiah. Mengingatkan dia lagi cinta-cintanya yang dulu. Agar segar kembali, bahkan di masa tua itulah seharusnya semakin akrab, semakin erat hubungan itu. Nampak kesetiaan cinta tersebut. Sampai jam berapa? Masih ada lagi sedikit lagi. 10 menit lagi. 10 menit lagi, kasihan anak ini, belum puas dia. Anak ini belum puas ceritanya. Setelah itu tanya jawab 10 menit lagi ya. "Wahai ayahku, jika Allah mudahkan rezeki untukmu, ajaklah kami menunaikan umrah bersamamu dalam perjalanan yang penuh dengan keimanan yang indah. Sesungguhnya umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iringilah antara haji dan umrah, iringilah antara haji dengan umrah, sesungguhnya keduanya menghapuskan kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub." Iringi haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. "Kama yanfil qira khubusal hadid," sebagaimana api menghilangkan karat-karat di besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jika Anda diberi kemudahan rezeki, jangan Anda ajak anak Anda jalan ke Amerika, jalan ke Italia, jalan ke Casablanca, jalan ke Bali, liburan segala macam. Pergi ajak mereka untuk perjalanan yang penuh dengan keimanan. Kemana? Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ada orang tua juga pergi mengajak anak-anaknya pergi umroh. Habis pergi umroh langsung mampir ke Italia lihat-lihat gereja di sana. Loh, habis pergi lihat Mekah, Madinah, pergi ke sana ada. Sampai umroh. Pergi lihat piramida di Mesir. Untuk apa? Anda ingin menanamkan keimanan kepada anak Anda. Nah, jadi akhirnya tumbuh pada diri anak Anda kedekatan kepada pusat Islam itu, yaitu Mekah, Madinah, yang di akhir zaman ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi benteng terakhir Islam. Keimanan itu akan kembali ke kota Madinah di akhir zaman sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi dia keluar dari sana dan akan kembali lagi ke sana, ke kota Madinah itu. Maka ajak, jika Anda diberikan kemudahan rezeki, ajak keluarga Anda untuk menunaikan ibadah tersebut. Jangan takut duit saya segini nanti hilang. Lihat hadis tadi. Tapi jangan pula berharap kaya dari situ. Tapi insya Allah jika Anda tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. "Ayahku, sesungguhnya aku heran melihatmu. Engkau pergi melakukan perjalanan bersama teman-teman dan sahabatmu ke negeri-negeri yang engkau kagumi. Sementara kami melewati hari-hari dalam penantian untuk menunggu engkau mengajak kami pergi tawaf di sekeliling Baitullah Al-Haram. Kami berharap, wahai ayah, engkau jadikan keluargamu adalah perhatian utamamu, bukan hanya perhatian di sisa-sisa waktumu, sisa-sisa kehidupan duniawimu. Ayahku yang tercinta, sesungguhnya pendidikan dan pembinaan bukan hanya dengan membelikan pakaian, bukan hanya membelikan handphone, menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, buku-buku, alat tulis, makanan, kendaraan, bukan. Sesungguhnya pendidikan adalah tanggung jawab yang besar, amanah yang berat. Jaga dan perhatikan itu. Didik dan bina kami dari kecil agar kami tumbuh besar dalam pendidikan yang salihah. Carikan untuk kami sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan akhlak yang benar. Carikan untuk kami pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Jangan biarkan kami dirusak oleh lingkungan kami. Sesungguhnya itu semua adalah tanggung jawab yang kau pikul di pundakmu sebagai pemimpin keluarga ini. Ayahku,
Janganlah engkau hanya disibukkan oleh perniagaanmu sehingga melalaikan pendidikan kami. Dan tidak benar kalau engkau bebankan pendidikan kami hanya di pundak ibu kami saja. Sebagian orang tua kan kadang uminya saja yang mengajarkan, dia sibuk aja. Dia menganggap tugas saya mencari nafkah. Nah, mengajar, udah, biar ibu. Ada PR, ada belajar ngaji, belajar ikro, hafalan. Coba, sana sama umi. Nah, akhirnya kapan kesempatan Anda untuk memainkan peran sebagai seorang pendidik juga di rumah tangga Anda? Ikutlah serta bersama ibu kami dalam memperhatikan kami, membimbing, mendidik, agar kita semuanya menjadi keluarga yang salihah. Ayah, alangkah baiknya jika engkau juga membaca tulisan-tulisan para ulama tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar di dalam agama. Barangkali ada baiknya engkau mendengarkan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah dalam menjaga agama dan akidah anak-anaknya. Engkau senantiasa bertanya kepada kami, bagaimana pelajaranmu hari ini? Wahai ayah, kami juga butuh engkau menanyakan kepada kami, bagaimana hafalan Al-Quranmu? Adakah hadis yang sudah engkau hafal? Apa sejarah yang sudah engkau baca? Ayahku, saya persingkat, jadi tidak ada komentar-komentar, syarahan karena waktu kita semakin pendek. Ayahku, cobalah lebih dekat kepada saudari-saudariku. Bawalah kepada saudara-saudaraku. Bawalah mereka bersamamu dalam perjalanan-perjalananmu. Ajak mereka misalnya ke pasar. Dan jangan beralasan dengan kesibukan-kesibukanmu. Bawakanlah hadiah untuk mereka di waktu-waktu atau di momen-momen yang tepat. Wahai ayah, berlaku adillah antara aku dan saudara-saudaraku. Jangan engkau melebihkan salah seorang dari kami melebihi yang lainnya. Aku lihat engkau memberikan saudaraku si Fulan lebih banyak daripada saudaraku yang lain. Engkau mengasihinya lebih banyak daripada yang lainnya. Engkau memujinya lebih sering daripada yang lainnya. Seolah-olah aku ini bukan anakmu. Seolah-olah aku ini hanya anak terbuang. Atau aku ini hanyalah anak yang kau dapat di jalan. Engkau tidak pernah memujiku seperti memuji saudara-saudaraku yang lainnya. Atau memberiku seperti memberi saudara-saudaraku yang lainnya. Padahal aku berusaha segenap kemampuanku untuk berbakti kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Rawahu Muslim. Jika engkau tidak berlaku adil di antara kami, itu akan menumbuhkan kebencian, kedengkian di dalam hati kami. Bersikap adil menanamkan cinta di tengah keluarga kita, wahai ayah. Ayahku yang tercinta, hatiku terluka. Aku berduka dan sangat sedih ketika aku mengetahui ternyata engkau membuka situs-situs porno, gambar-gambar yang diharamkan, channel-channel yang tidak pantas. Sungguh, ini adalah kemungkaran yang besar, wahai ayah. Ingatlah, wahai ayahku, ketika engkau menutup pintu dari kami, ketika kami tidak menyaksikan dan melihatmu, ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan engkau dan kami ada melihat, mendengar, dan menyaksikanmu. Ketahuilah, wahai ayah, ghaddul basar adalah perintah Allah kepada setiap manusia, laki-laki dan wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun di bumi maupun di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tatabi'in nadratan nadrah." Janganlah engkau memperturutkan pandanganmu kepada yang haram dengan pandangan yang berikutnya. Sesungguhnya pandangan-pandangan yang haram akan mewariskan penyesalan-penyesalan, akan menumbuhkan syahwat di hati. Jaga pandanganmu, wahai ayah, agar engkau tetap mulia di sisi Allah. Jauhilah dosa-dosa dan maksiat yang membuatmu menjadi hina dan kerdil di sisi Allah. Ingatlah, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memuliakannya. Hati-hati. Dengan begitu mudahnya akses di dunia maya, tidak peduli tua dan muda, orang tua maupun anak berada dalam bahaya. Pengaruh
situs-situs porno dan lain sebagainya. Seorang akhwat pernah mengadu, meminta agar suaminya dinasihati. Dia sering melihat suaminya sibuk seolah-olah bekerja di laptopnya. Kadang sampai malam, alasan suaminya, ada yang dikerjakan terus. Diajak tidur sampai suaminya marah, udah nih abang tidur sama laptop aja, kawin sama laptop. Sampai suatu ketika, Allah sayang sama sang suami ini. Dia lupa mematikan laptopnya dan dia pun pergi sholat Jumat. Tinggallah laptopnya. Sang suami yang sudah lama penasaran, istri yang sudah lama penasaran, apa hal yang disibukkan ketik-ketik oleh suami saya malam-malam ini. Katanya ada tender inilah, itulah apa. Dia penasaran, duduk dia di depan laptopnya, dibukanya, alangkah terperanjatnya. Penuh dengan video-video, gambar-gambar, menangis dia. Ini suami saya. Allahu Akbar. Sedih dia. Pulang sudah ditunggunya, dia duduk aja di situ dan diputarkannya. Suaminya pulang, terperanjat suaminya. Ah, ketahuan sekarang. Udah minta maaf, begini, begitu. Dan segala macam berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maksiat, dosa. Bagaimana kalau seandainya memergoki itu anaknya? Lalu anaknya diam-diam dan dia mempelajarinya. Siapa yang mengajarkan? Anaknya. Dia yang mengajarkan anaknya. Na'udzubillah. Wa man yuhinillahu fama lahu min muqrin. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memuliakannya. Bahaya. Ada lagi seorang istri juga datang bersama suaminya bertamu. Setelah duduk di depan saya diam aja semuanya. Ada apa ini bertamu kok diam-diam aja? Ada apa, Pak? Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Istrinya berkata, "Mas, ini kan ustadznya Mas. Ayo, silakan ngaku sama ustadznya sendiri." Loh, saya kaget, loh, ada apa ini? Kok disuruh ngaku di depan saya? Dia diam, dia netes air mata. Ini lain lagi. Loh, ini ada apa? Dia tidak mau. Akhirnya dia kena malu mungkin begini. Akhirnya istrinya bicara, ini loh murid ustadz ini. Waduh, saya jadi serba salah. Ini kok begini. Nah, hati-hati anda mengemban dakwah. Anda sudah belajar, mulai menerapkan sunnah. Anda akan dinilai oleh orang. Anda menjadi ikon. Ini loh orang yang taat, rajin ke masjid dan segala macam. Ya, kita bukan malaikat, bisa tergelincir juga, tapi berusahalah menjaga diri kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, bermujahadah, kami akan bimbing, kami akan arahkan dia ke jalan kami. Ini loh ustaz katanya. Suami saya ini selingkuh. Selingkuh gimana, Bu? Iya, selingkuh di handphonenya. Nah, ceritalah dia. Jadi dia heran kan suaminya ini beberapa bulan belakangan ini berubah. Handphone tidak pernah lepas dari kantongnya. Sampai ke WC pun bawa handphone. Jadi dia heran. Kenapa lah mas saya ini? Malam sering tidur di luar ketiduran. Di depan TV. Karena dia sudah tidak tahan. Heran satu malam dia keluar. Sudah larut malam. Lihatnya suaminya tertidur. Handphone itu tergeletak dekat dia. Masih kadang-kadang masuk pesan, bergetar juga. Ada apa di tengok? Siapa yang klik SMS? Alangkah sedihnya dia. Ternyata ada wanita lain. Kalau itu istrinya juga mungkin lain masalah. Ini bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Dan dia baca, dia bangun kan. Mas, bangun. Apa? Wah, sudah habis, sudah. Ribut, kasihan anak-anak kan. Akhirnya waktu itu kita beri nasihat supaya bertakwa kepada Allah, bertobat dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi. Kasihan istrinya yang belum mengaji ini, seharusnya dia bimbing. Belum mengaji, dia bimbing, sekarang akhirnya dibenci. Ini rupanya dia. Mengaji selama ini seperti ini. Akhirnya dibenci dia. Kenapa? Karena perbuatan kita juga kan. Nah, jadikan pelajaran, hati-hati. Jika istri, anak kita tidak melihat, maka Allah Maha melihat. Dan Allah masih sayang. Sebelum dia terlanjur melakukan yang lebih, Allah sadarkan dia. Allah beri peringatan sehingga dia bisa memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan ampunan untuk dia dan kita semuanya. Terakhir, wahai ayah. Kan pak itu ya. Banyak lagi sebenarnya. Terakhir, wahai ayah. Aku minta maaf. Jika suratku ini terlalu keras kepadamu. Tidak ada sesuatu yang mendorongku untuk menulisnya kecuali demi Allah, cintaku untukmu, dan aku takut engkau dimurkai oleh Allah.
dan karena aku ingin engkau menjadi seorang ayah teladan. Wahai ayah, sebagaimana engkau telah menyatukan aku dengan ayahku di dunia ini, maka kumpulkanlah kami dengan dia besok di surga-Mu. Amin. Baik, mudah-mudahan itu pelajaran dan koreksi bagi kita semuanya. Saya, Anda, kita semua adalah ayah atau calon ayah. Dan terkadang memang supaya kita bisa baik, sehat, perlu menelan pil pahit untuk menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan diajukan ke depan. Sampai jam berapa nanti? Oh, sudah ada. Sampai jam berapa? Zuhur jam berapa? 12 kurang 5 ya. Baik. Dari atas urutannya ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Ustaz, barakallahu fiik wa fika barakar rahman. Saya adalah seorang ayah dengan putri yang menginjak remaja. Yang membuat hati saya sedih adalah putri saya ini belum mau berhijab. Kadang saya berpikir, mungkin ini dikarenakan dosa-dosa saya. Mohon doa dan nasihat Ustaz, agar putri saya ini mau berhijab dan menjadi anak yang salih. Jazakallahu khairan. Saudaraku yang pertama dan yang terakhir, jangan lupa selalulah berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selama engkau masih hidup, anakmu masih hidup, maka tidak tertutup kemungkinan dia mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, engkau tidak akan bisa merubah hatinya. Seorang ustaz pun tidak akan bisa merubah hatinya. Jangankan ustaz, nabi pun tidak akan bisa merubah hatinya. Hati manusia itu di tangan Allah. Baina asabi'ir rahman. Di antara jari jemari ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Dan Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka minta kepada Allah yang memiliki hati, membolak-balikkan hati manusia, agar dia menunjuki hati putrimu. Doa ini pertama. Kemudian yang kedua, ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Anak ini bisa jadi Anda mendapat hidayah mengaji bukan dari anak Anda kecil, sehingga dia sudah terlanjur terbiasa seperti itu. Menginjak remaja, Anda mulai mengenal kebenaran, Anda mengaji, belajar ilmu agama bersama istri, sementara dia belum terbiasa. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ada beberapa cara. Yang pertama, wahai saudaraku, wahai ayah, kalau Anda bisa memindahkan dia sekolah ke sekolah agama yang membuat dia terbiasa dengan peraturan-peraturannya, mengajarkan agama yang hak, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Kenapa tidak? Anda adalah ayahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak. Bahkan tahukah Anda, wahai ayah, pengaruh temannya jauh lebih besar dari Anda. Kenapa? Dia lebih sering bersama temannya daripada Anda. Kapan Anda bersama dia? Anda jam berapa berangkat kerja? Subuh? Jam 7, anggap jam 7. Kalau di Pekanbaru kan enak, tidak ada macet. Jam 7 orang berangkat kerja masih bisa. Nah, anggaplah jam 6:30 Anda bekerja. Dia masih mungkin masih di kamar. Anda tidak sempat ketemu sama dia pagi. Atau ketemu sebentar saja. Pulang bekerja sore, Anda capek, dia belum pulang les lagi. Belum pulang sekolah, atau baru pulang sekolah. Dia sudah sibuk dengan urusannya. Malam, cuma duduk sebentar sambil makan-makan, sudah itu sudah sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, Anda pun sibuk. Lalu tidur, kapan? Kapan Anda bersama dia? Sementara dari pagi, sampai sore, sampai berikutnya. Dia dengan temannya, baik bergaul, bertemu langsung, atau dengan handphonenya, dia dengan temannya terus. Sehingga pengaruh temannya itu lebih kuat. Anda harus bisa menciptakan lingkungan dan teman untuk dia. Caranya yang pertama, Anda adalah ayah. Anda adalah pemimpin rumah tangga. Anda yang memutuskan cari sekolah yang baik untuk dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika itu tidak memungkinkan, ajak dia mengaji ke majelis ilmu. Ibunya antarkan dia cari majelis remaja untuk anak-anak muda. Ajarkan dia. Kalaupun tidak, ibunya harus berperan mengajar dia. Mungkin dia terpaksa pertama. Biarlah. Sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dia terpaksa. Enggak ada masalah. Jangan putus asa. Kadang-kadang manusia itu harus memang harus digiring dengan rotan, dengan besi, baru dia dengan pedang, baru dia masuk surga. Ada yang dipaksa. Nah, kadang-kadang harus ada yang dipaksa juga. Tapi tetap dengan lembut, diajak, dipaksa. Dia terpaksa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, buat majelis ilmu di rumahmu. Jika engkau memungkinkan, rutinkan ada pengajian di rumahmu. Misalnya undang keluarga besar, tetangga-tetangga. Buat kajian rutin, undang ustaz.
Anak semua wajib hadir. Mungkin dia terpaksa. Saya sudah mencobakan hal yang seperti itu. Dan ada yang berhasil. Ya butuh waktu. Tidak sebulan langsung berubah, tidak. Butuh waktu sampai 2-3 tahun. Anaknya pertama, suaminya juga. Ayo. Pertama anaknya tidak mau duduk jauh-jauh kajian di rumahnya. Tetangganya diundang, semua diundang buat kajian rutin. Sekali sebulan atau sekali seminggu kajian tafsir, belajar Al-Quran. Duduknya jauh-jauh, datang terlambat. Tapi terus-terus. Disirami terus dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan nasihat-nasihat. Batu itu. Kalau disirami terus oleh adik tetesi, oleh air, terus bisa berbekas. Apalagi hati manusia dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kalau batu saja hancur lebur. Apalagi hati, hati manusia luluh dia. Sampai akhirnya bisa dia bercadar. Pakai jilbab lebar. Sekeluarga mereka mengaji. Awalnya begitu, pelan-pelan. Nah. Kemudian beri dia penghargaan ketika dia mau berjilbab. Dan barangkali dia belum mau pakai berjilbab lebar, pakai berjilbab kecil. Angsur pelan-pelan, pelan-pelan. Dan yang paling penting itu teman. Carikan dia teman tadi. Itu yang paling penting. Apakah anak yang durhaka kepada orang tua yang disebabkan perbuatan orang tua yang tidak mendidiknya bisa disalahkan mutlak kepada si anak di akhirat nanti? Tidak bisa juga. Kalau orang tua melalaikan pendidikan anaknya, tidak mengajarkan kepada dia agama, tidak mengarahkan kepada agama, tidak mendidik dia, tidak mengingatkan dia kepada Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dia akan ditanya, karena yang menyebabkan anaknya seperti itu adalah dia. Jadi tidak bisa kesalahan itu mutlak kepada anaknya, kecuali kalau dia sudah berusaha, lalu anaknya durhaka, lalu anaknya tidak mengikutinya. Maka itu tanggung jawab masing-masing. Dia tetap dapat pahala, kewajibannya sudah ditunaikan. Anak akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Bagaimana kalau seorang ayah tiri tidak menafkahi keluarga? Apakah saya sebagai anak tiri harus berbakti? Berdosakah saya membenci ayah tiri? Apakah saya termasuk anak durhaka? Tentu ayah tiri tidak sama dengan ayah kandung. Tetapi karena dia adalah suami dari ibumu, maka engkau wajib menghormatinya. Memuliakannya. Pertama, karena dia adalah suami dari ibumu. Kemudian yang kedua, karena dia adalah orang tua. Dan dia menggantikan posisi ayahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Anda wajib menghormatinya. Karena dia adalah suami dari ibumu dan juga ayah tirimu. Dan juga dia adalah orang tua. Adapun bakti kepada dia tentu tidak sama seperti bakti kepada ayah kandung. Ustaz, saya memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Tapi anak kami tersebut sering marah-marah bila disuruh. 9 tahun masa marah-marah? Dan agak sulit diperintah untuk sholat dan lain-lain. Mohon solusinya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. 9 tahun itu masih kecil. Ini aneh ini. Kalau dia bisa marah-marah kepada orang tuanya. Harusnya anak 9 tahun itu dimarahi sama orang tua. Udah ini berani marah-marah kepada orang tuanya. Saya khawatir bagaimana masa sebelum 9 tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati fis-sab'." Perintahkan anakmu untuk melakukan salat pada umur 7 tahun. "Wadribuhum lil-ashir." Pukul dia di umur 10 tahun. Di sini ada rahasia. Kenapa ada jarak antara umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun ini? Pak, Bu, kalau Anda betul-betul konsisten, komitmen, istiqomah, mengajak anak Anda dari usia 7 tahun untuk menjaga sholat 5 waktu sampai dia umur 10 tahun Anda tidak perlu lagi memukul dia. Tapi kan kita jarang menerapkan itu. Kita lalaikan masa ini. Ini masa yang penting, karena ini masa-masa mumayyiz. Masa anak mulai mencari fondasi untuk jati diri dia di masa remaja. Masa-masa dia mengikuti dan meniru. Ketika Anda biarkan saja dia main waktu sholat, tidak peduli, tidak Anda ajak, tidak Anda pedulikan umur 7 tahun, 8 tahun. Ya umur 9 tahun, umur 10 tahun Anda pukul pun dia malas-malas. Karena Anda sudah melalaikan hadis tadi. Para ulama menjelaskan rahasianya. Kenapa? Pada usia itu, kalau betul-betul 3 tahun yang dijaga, Anda tidak perlu lagi memukul dia. Kalaupun ternyata nanti umur 10 tahun dia berat dan tidak mau sholat, sudah boleh dipukul. Tapi bukan pukul yang kasar, yang keras. Tapi pukul untuk menunjukkan bahwa ini masalah yang tidak boleh dia sepelekan. Kalau ada cara lain selain memukul, lakukan. Misalnya dengan memberikan hadiah. Mengajak dia, menyajikan. Kalau dia sholat 5 waktu seminggu saja tidak tinggal, dapat hadiah ini. Kalau seandainya sebulan 40 hari dia tidak tinggal sholat berjamaah, dapat hadiah ini. Sambil jelaskan pula bahwa barang siapa yang 40 hari
dia tidak meninggalkan salat jemaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, dia dibebaskan dari api neraka. Nah, jelaskan itu kepada dia. Selain dapat hadiah dari Anda, dia juga tahu keutamaannya. Nah, jaga itu. Mungkin barangkali pertama dia mengharapkan hadiah sampai dia terbiasa. Mudah-mudahan dengan itu akhirnya bisa menjadi kebiasaan dia. Salahkah ana mengingatkan anak yang berumur 6,8 tahun untuk belajar sholat? Tidak salah, boleh. Cuma waktu itu masih diajak-ajak, belum penekanan. Kalau umur 7 tahun sudah ada penekanan. Ustaz, saya mempunyai anak gadis, apa boleh bekerja? Kenapa tidak dinikahkan aja? Iya. Kalau Anda punya anak gadis, carikan pemuda yang soleh. Pemuda yang berilmu, berakhlak mulia. Apalagi, mau Anda jadikan apa dia bekerja? Menjadi pekerja. Nanti dia terbiasa bekerja, lalu akhirnya dia lambat menikah, Anda juga yang akhirnya menyesal. Atau akhirnya karena dia sudah merasa enak dapat uang, bekerja, ketika menikah dia tidak mau lagi serius mengurus rumah tangganya. Karena sudah enak. Wah, daripada suami saya pelit, masih duit dikit-dikit, saya bekerja bisa dapat duit sendiri. Bisa beli ini, beli itu, dan segala macam. Hah? Anda yang membiasakannya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah engkau wahai para wanita menetap di rumah kalian, dan kalaupun harus keluar, jangan bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah bertabarruj. Kalaupun harus bekerja, maka bekerjalah yang tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada kemungkaran di sana. Sesuai dengan kondisi dia sebagai seorang wanita. Boleh. Anak saya berusia 6,4 tahun, kelas 1 SD. Anak-anak hiperaktif, Ustaz. Belum lama ini, temannya dilempar batu sampai berdarah, Ustaz. Di sekolah juga mengikuti pelajaran. Di sekolah juga jarang mengikuti pelajaran. Mohon nasihat untuk cara anak mendidiknya, Ustaz. Didik dia sebagai seorang laki-laki sejati. Nah, ajarkan dia tanggung jawab. Karena dia berani, hiperaktif. Ajarkan dia punya rasa tanggung jawab dan tumbuhkan pada dirinya sifat untuk membela orang yang lemah. Ah, ini lebih baik, ajarkan dia bela diri. Karena dia bela diri diajarkan ke disiplin. Tapi harus ada guru dia yang benar pula. Jangan nanti jadi berkelahi pula dia. Ajar dia kedisiplinan. Karena dia punya bakat di situ. Ajar dia disiplin. Ajar dia berani membela yang baik, yang benar. Itu dari diri Anda. Anda ketika ingin mengajarkan anak Anda rajin sedekah. Rajin-rajin dia ajarkan bersedekah. Setiap ada momen, kasih dia duit. Nah, masukkan kotak infak itu. Kasih orang miskin itu. Ketika Anda akan berinfak, jangan Anda saja pergi. Ada uang zakat, pergi memberi uang zakat. Anda sendiri. Bawa anak Anda. Biar dia tahu, biar dia melihat. Mau bersedekah, kasihkan dia itu. Dilatih. Begitu juga Anda ingin mendidik dan melatih dia menjadi seseorang yang cinta membela kebenaran, begitu juga. Nah, latih dia, cari momen-momen untuk membela itu. Ada misalnya tetangga yang susah, ajak dia untuk menolong, ajak dia untuk membela. Anak yang umur 6 sampai 7 tahun itu masih meniru dia. Itu bukan dari kenakalan dia, tapi masih meniru. Barangkali dia lihat tetangganya. Barangkali dia lihat di dalam film-film kartun. Barangkali dia lihat paman-pamannya yang punya karakter seperti itu. Akhirnya dia tiru. Anda harus bisa mencari akarnya, lalu memperbaikinya. Anak-anak umur 6 tahun dan sekarang tinggal di kampung halaman ibunya. Loh, kenapa tidak dengan Anda? Setiap kali Anda tanya, "Wahai anakku, maukah kamu tinggal di kota bareng ayah?" Anak-anak selalu menjawab, "Tidak mau." Apakah ini termasuk kesalahan saya sebagai seorang ayah? Mohon nasihatnya. Ya, kenapa Anda tinggal jauh dengan ibunya? Salah satu kebahagiaan seseorang dalam hidup ini adalah Allah berikan dia rezeki di tempat dia bersama keluarganya. Itu kebahagiaan loh. Allah mudahkan rezeki dia di tempat dia bersama anak dan istrinya. Tapi kalau dia terpaksa harus mencari rezeki di tempat lain, meninggalkan istrinya, ini ujian yang berat bagi dia. Ya iyalah, anak itu selama ini tinggal dengan ibunya, mau Anda paksa-paksa saja, ya mana mau dia. Tetap dia merasa lebih dekat kepada ibunya. Paling nanti sudah besar dia, baru bisa Anda ajak. Itu pun barangkali dia mau kena duit Anda. Biar bisa kuliah, yalah dekat ayah. Karena sudah besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda jangan pernah putus komunikasi dengan dia. Kalau Anda tidak bisa pulang, sering telepon, menanyakan keadaannya, mengirimkan dia hadiah-hadiah buku-buku yang bermanfaat, hadiah-hadiah yang bermanfaat, membantu ibunya, dan seterusnya. Banyak orang terfokus kepada apa yang ingin disampaikan saja, tanpa memperhatikan adab atau cara menyampaikannya. Ada nasihat, Ustaz? Nasihatnya,
Jadi hendaklah kita meniru dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingat bahwa nasihat bukan celaan. Nasihat bukan celaan. Tujuan kita memberi nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan merusak. Maka bukan sekedar menyampaikan, tetapi bagaimana orang itu sadar. Dan nasihat kadang-kadang tidak harus disampaikan langsung dengan kata-kata. Tidak harus disampaikan seketika itu juga. Bisa jadi nasihat itu nanti disampaikan ketika kita berdua dengannya. Bersama dengannya. Atau tidak ada orang lain lagi. Baru kita bisa mencegahnya. Mengingatkan dia. Bisa juga tidak dengan kata-kata kita beri dia hadiah-hadiah buku dan segala macamnya. Jadi banyak cara menasihati itu. Dan yang terbaik menasihati itu. Nasihati seseorang itu empat mata. Jangan di hadapan orang lain. Karena di hadapan orang lain Anda membuat dia malu. Karena malu akhirnya dia membela kesalahan diri dia dan berusaha berdalih serta berkelip dari nasihat Anda tersebut. Ayah saya di akhir hidupnya memberi wasiat dan pesan kepada saya. Di antara pesannya adalah tentang buruknya muamalah ayah selama hidup. Dan yang pernah dilakukan adalah melakukan hutang piutang yang sampai sekarang belum terbayarkan. Kami sebagai anak sangat kaget karena jumlah hutang ayah sangat banyak. Apakah membayarkan hutang ayah yang sangat banyak sama seperti membebaskan orang tua dari perbudakan? Tidak. Itu kan bukan perbudakan, tapi Anda tetap wajib menunaikan hutang ayah Anda. Jika Anda tidak sanggup, maka kumpulkan keluarga. Kumpulkan paman-paman, minta tolong bantuan mereka. Jika Anda tidak sanggup, cicil. Atau temui tempat orang tua Anda berhutang, lalu minta keriduan dia memberikan keringanan terhadap hutangnya. Jika tidak sanggup juga, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meringankannya. Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi dan tayangan. Tayangan yang banyak membuka aurat, na'udzubillah. Alhamdulillah, kami di rumah kehilangan selera menonton televisi. Walaupun sekarang ada TV-TV sunnah, tapi di rumah saya tidak hidup TV-TV. Tidak ada antena, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, karena saya berusaha, ya biarlah. Tidak ada di TV, saya bisa di kajian. Anak-anak juga bisa di kajian, radio juga bisa. Bukan berarti melarang, tidak. Tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap pengaruh. Barangkali di depan kita dilihatnya TV ini di waktu lain, dilihatnya yang lain. Ini bagi pribadi saya. Jadi begini. Pernah ada suatu rumah tangga ribut nih. Jam-jam satu malam saya didatangi oleh anak muda. Dipanggil, Ustaz, tolong Ustaz datang. Kenapa? Bapak, ibu saya lagi ribut. Kalau udah datang ini, tolong ditengahi. Nanti bisa bahaya nih rumah tangganya pecah. Akhirnya saya datang. Orang tuanya gak tahu kalau saya diundang oleh anaknya. Datang saya ketok-ketok, assalamualaikum, dibuka oleh bapaknya. Bingung dia, loh, Ustaz, ada apa ya? Dari mana, kata dia. Loh, saya juga bingung ini. Oh, enggak apa-apa, saya mampir. Boleh masuk, Pak? Dia juga segar menolak. Ya, silakan Ustaz, silakan duduk. Duduk, bingung dia kan, ngapain yang satu malam ini Ustaz ini bertamu. Pak, saya mau bertemu dengan ibu, bisa? Dia bingung lagi, ada apa? Dipanggilkannya ibu, terus dia pergi. Pak, saya juga ingin sama bapak juga. Duduk, udah. Sama diam. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan, saya ini di sini diundang oleh anak bapak untuk menengahi bapak dan ibu. Bapak beruntung punya anak seperti dia yang perhatian terhadap orang tuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Dia peduli dan tidak ingin rumah tangga ayah ibunya retak. Begini, 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 nasihati. Wah, mulai bicara, iya, kamu misalnya suka nonton-nonton ini. Maka saya larang. Kadang-kadang kalau saya larang, katanya alasannya nonton berita. Pas saya tidak ada, dia robah channelnya. Gini, 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 ribut. Iya, saya kan cuma nonton berita, kata suaminya. Gini, gini, ah, tadi nonton ini, nonton itu, ribut kan. Sedang ribut-ribut gitu datang anaknya. Bawa kabel banyak banget. Ustaz, tolong bawa kabel antena ini pulang. Bapak ibunya langsung gini. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu saya bertengkar. Tolong Ustaz, terima kasih Ustaz bawa ini udah. Udah saya bawa, udah saya damaikan. Bapak Ibu sudah tua-tua, lebih tua daripada saya. Aduh, tentu Bapak Ibu lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malu kita seperti ini. Ya akhirnya mereka menyadari, minta maaf dan segala macam. Saya bawa kabel itu pulang, dibuang udah. Bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah itu istrinya mau menasihati suaminya. Dan alhamdulillah anaknya peduli juga. Ada orang main diam-diam aja. Ini yang lebih berbahaya kan? Didiamin akhirnya berlarut-larut. Dan perlu Anda ketahui, wahai saudaraku yang bertanya, melihat acara-acara TV yang di sana membuka aurat, melihat aurat wanita di TV itu lebih berbahaya dan lebih parah daripada melihat langsung. Itu kata Syekh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Lebih berbahaya daripada melihat paha wanita asli di tengah jalan, itu lebih berbahaya melihat di TV. Kalau tidak percaya, coba saja. Kalau Anda pelototi paha wanita di jalan, Anda dikeroyok orang nanti. Ya aduh. Dipukul sama orang nanti. Iya. Ada istri orang tengok gitu kan. Dihajar sama orang. Suaminya datang mungkin langsung dihajar. Tapi kalau di TV Anda puas.
lihat, gini lihat. Rubah-rubah channel. Tidak ada malu, tidak ada yang menegur, tidak ada yang marah kan? Makanya lebih berbahaya dan itu membekas. Kalau di luar paling Anda cuma berani lirik-lirik aja. Anda bersama suami Anda, bersama istri Anda, Anda berani lirik-lirik aja ketika suami Anda melihat, Anda pura-pura tidak tahu Anda kan? Tapi kalau di TV, Anda puas melihatnya. Makanya bahayanya lebih besar, membekas pada diri Anda, terbayang semua yang di TV itu. Malam ini mau tidur bersama istri Anda, lihat istri Anda. Hambar, tidak kayak di TV itu kan? Lihat, rusak. Sudah rasa di hati Anda. Karena maksiat itu memang membuat merusak semuanya. Jadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'in nazratan nazrah. Jangan turutkan pandangan yang pertama itu dengan pandangan-pandangan yang berikutnya. Jadi saudaraku, kalaupun harus menonton TV, ya tonton TV-TV yang bermanfaat tadi. Kalau Anda tidak bisa menjaga juga, lebih baik tidak. Masih ada radio. Dan silakan bagi yang mau nonton, nonton TV-TV sunnah bermanfaat insya Allah. Dan bagi yang ingin menjaga diri dan keluarganya, juga tidak ada yang memaksakan. Dia berhak juga memilih kebaikan untuk keluarganya. Tapi dengan sengaja menonton acara-acara yang jelas-jelas maksiat, dan Anda tahu itu haram maksiat, itu yang barangkali membuat keimanan Anda luntur, semangat Anda menuntut ilmu, semangat Anda belajar, semangat Anda beribadah menjadi berkurang. Barangkali itu penyebabnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada kewajiban kita memanggil ayah menjadi abi, abu, atau memanggil ibu kita menjadi umi atau ummu? Yang jelas wajib memanggil dia sebagai ayah, bahasa Arabnya abi. Ibu bahasa Arabnya ummi, terserah mau bahasa apa saja. Saya mau manggil mak saya, mak. Seperti itu aja, biasa. Tidak ada masalah. Kalau di kampung saya kan, mak. Nah, udah. Nah, kalau ayah itu ubah. Mungkin dari abi juga, kan. Nah, tidak apa-apa, mau manggil apa saja. Mau mama, mau papa. Silakan saja, itu kan bahasa lainnya saja. Ya, mbok. Silakan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada kewajiban harus ayah. Ustaz, ayahku mempunyai profesi menyembuhkan orang dengan jampi-jampi bahasa Jawa yang ditiupkan dalam air lalu diminumkan pasiennya. Dan sampai saat ini aku belum mampu mendakwahinya. Namun sejatinya ayahku adalah sosok yang membanggakan buat anak-anaknya. Ketika kanan kiriku mencela tentang jenggot dan celanaku, maka ayahkulah yang membelaku. Bahkan ketika ia sakit, ia tidak pernah mengabari anak-anaknya yang jauh di mata. Ia relakan ketika jimat-jimatnya aku bakar. Ustaz mohon doanya agar lepas dari kesyirikan untuk ayahku. Jazakumullahu khairan. Itu pertanda kebaikan kepada diri ayahmu. Mau jimat-jimatnya dibakar. Nah, nasihati dia. Ayah saya, rahimahullahu ta'ala, dukun. Dulu dia bisa buat orang gila, menyihir orang gila. Orang datang kepada dia. Atau lain segala macamnya, banyak. Saya biasa malam-malam itu duduk di samping dia ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menyihir orang itu supaya gila, bagaimana membuat orang itu sakit, menyantet apa dan segala macamnya. Saya duduk di samping dia. Saya lihat langsung jimat-jimatnya, mantra-mantranya. Dia buat gambar orang dari huruf-huruf Arab, ada simbol-simbol dan segala macamnya, ini hati, ini otaknya, ini dan segala macam. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya. Karena saya anak laki-laki paling besar yang diharapkannya. Nah, ketika saya mulai belajar mengenal akidah yang hak ini, saya mulai bersemangat untuk mengajarkan itu. Dan sering terjadi perdebatan dengan ayah saya. Sering terjadi perdebatan. Karena dia banyak jimatnya, ada jimat anti racun, ada seruling anti ini, ada supaya ini, ada apa harimau lah namanya, apa dan segala macam banyak. Dan dia meyakini dia didampingi oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, segala macamnya. Padahal itu jin semua mungkin ya. Setan semua. Banyak segala macamnya. Orang kalau melakukan kesalahan di kampung itu dulu harus menyembelih kambing menghadiahkannya untuk ayah saya. Begitu kedudukannya waktu itu. Terjadi, sering terjadi keributan dengan ayah saya. Pernah semangat biasa orang baru ngaji kan. Anak muda, semangat. Tapi ternyata saya lihat setelah semakin banyak belajar, berguru, membaca. Ternyata cara saya berdakwah tidak benar. Malah menanamkan kebencian di hati ayah saya. Lalu saya berusaha mengambil hati ayah saya. Membuat dia bangga dengan saya. Senang dengan saya. Saya buat sebaik mungkin membuat dia bahagia. Berbakti, menyenangkan dia. Kalau saya mampu, saya fasilitasi, saya butuhkan. Dan sambil itu, saya lengkapi perpustakaan di rumah dia. Majalah-majalah as-sunnah, buku-buku akidah, apa. Dia tidak pernah baca, tapi saya, yang penting saya, pokoknya saya perbanyak
perpustakaan di rumah itu. Di meja ada buku, di sana ada, di setiap tempat, di sudut-sudut ada. Di mana dia duduk, yang sering dia duduk tempatnya, ada buku agama di sana. Jadi sambil-sambil duduk dia kan, buka-buka juga, dilemparnya lagi nanti. Besok duduk lagi sana, ada lagi buku majalah lain. Lihatnya lagi. Wah, lama-lama. Dan saya buat kajian di rumah dia. Saya undang masyarakat. Dia tidak bisa nolak, saya anaknya. Saya buat kajian di rumah itu, datang orang, buat kajian tentang tauhid. Waktu itu saya baca kitab Masail Jahiliyah. Terus dia dengar di belakang. Setelah berlalu itu hampir 5 tahun. Seperti itu. Saya pancing dia. Waktu itu setelah berlalu 5 tahun. Sudah tidak ada lagi orang yang. Saya sudah tidak tinggal bersama dia. Tidak ada lagi orang yang datang berobat sama dia. Dan ternyata dia sudah tutup perguruannya. Ketika itu saya pancing. Ya. Saya sekarang. Sudah giat berdakwah. Sudah tantangan-tantangan dakwah semakin berat. Orang-orang yang tidak suka juga banyak. Saya butuh juga sesuatu yang menjaga saya. Saya minta tolong ajarkan ilmu-ilmu itu. Minta ajarkan. Apa kata dia? Tidak ada gunanya, sudahlah. Apa yang kamu pelajari lebih baik lagi? Udah ini sudah cukup, itu lebih baik, tidak ada gunanya. Ya, kan untuk jaga-jaga nih. Akhirnya ternyata dia berterusan, semua itu sudah dia tinggalkan. Dan alhamdulillah semakin hari saya lihat semakin nampak kebaikan pada diri dia. Sampai akhirnya dia rajin sholat 5 waktu. Dan rajin duduk di majelis ilmu. Tidak ada lagi sama sekali. Bekas-bekas itu dia campakkan sudah. Alhamdulillah dapat hidayah. Anda butuh kesabaran. Dan Anda seperti tadi. Coba media-media seperti buku, kaset dan segala macam kepada ayah Anda. Karena barangkali sebagai anak sulit kita menyampaikan kepada ayah kita. Karena ada jurang jarak antara kita. Dia lebih tua. Kadang kita bagaimana memilih bahasa yang tepat. Nanti akhirnya terpancing berdebat. Nah, alhamdulillah. Akhirnya beliau wafat di atas tauhid dan meninggalkan itu semua. Semoga Allah merahmatinya. Setelah dia wafat, datang gurunya. Datang murid-muridnya. 4 orang yang di sana disebut dengan induk berempat. Jadi ini wakil-wakilnya. Datang ke ibu saya minta apa? Minta warisan peninggalan-peninggalan, jimat-jimat apa semuanya. Semua itu buku-buku ilmunya sudah saya pegang semua. Apa kata ibu saya? Ambil sama Abu Zubair. Semua sudah dipegang. Tidak ada yang berani datang semuanya. Sudah saya pegang semua, jadi saya musnahkan. Sebagian masih saya simpan sebagai contoh. Tulisan jimat-jimatnya dan segala macam itu sebagai contoh. Kepada orang, inilah contoh-contoh kesyirikan kalau perlu untuk pembuktian-pembuktian. Jadi doakan ayah Anda, semoga dia mendapatkan hidayah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi ayah teladan yang bisa menjadi pembimbing bagi anak-anak kita untuk menempuh jalan yang hak sehingga berkumpul dengan anak keturunan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.